Kalian punya suami istri, boleh berhubungan di siang hari, di waktu bulan puasa. Bisa merokok di siang hari. Kalian semua, kalau ikut dengan saya, dijamin masuk surga bersama-sama saya. Kita yang khususnya yang laki-laki ya, bisa merokok di siang hari karena rokok itu tidak mengenyangkan perut. Sekali lagi, saudara-saudara bisa merokok di bulan puasa di siang hari karena merokok itu tidak mengenyangkan, ya. Dan sekali lagi, bagi yang punya suami istri boleh berhubungan di siang hari di waktu bulan puasa, asalkan jangan berhubungan dengan istri orang. Sekali lagi ditegaskan ya, kalau Anda, kalian semua, kalau ikut dengan saya, dijamin masuk surga bersama-sama saya. Karena saya ini Kiai yang Ma'rifat. Saya bertanya, Ustaz. Ya. Maaf, bukankah dalam ajaran Islam itu dalam bulan suci Ramadan dilarang untuk merokok apalagi berhubungan suami istri? Begini ya, saya tegaskan, merokok itu kan gak mengenyangkan, cuman berhenti di mulut aja. Dan berhubungan suami istri, kan istri itu sudah sah, istri saya sendiri, istri Anda-anda semua. Jadi sah-sah aja, asalkan tidak menghubungi istri orang. Saya tegaskan lagi, kalau Anda-anda semua ingin masuk surga, ikutlah bersama saya. Itu dari mana, Ustaz? Ya saya terima kasih, saya sudah maklum, Pak. Allah. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya, mohon maaf sebelumnya Kiai yang terhormat, sebelumnya itu saya ingin bertanya bahwa rokok itu kan makruh, gitu loh. Jadi kalau kebanyakan dihisap kan bisa membatalkan puasa juga. Kenapa kok ya ini seperti menghalalkan gitu? Kalau merokok di siang hari kan nggak boleh. Tadi kan saya juga ngomong, saya itu Kiai Ma'rifat, ya sah-sah aja, kan saya udah Ma'rifat. Terus sebelumnya ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain fi Irsyadi Mubtadi'in menuliskan bahwa rokok tergolong aktivitas pembatal puasa. Sampainya ain ke tenggorokan dari lubang yang terbuka secara sengaja dan mengetahui keharamannya itu membatalkan puasa, seperti menghisap asap rokok dalam halaman 187. Kamu itu siapa? Kamu menggurui apa bertanya sama saya? Pokoknya saya menggurui, tapi ini... Saya ini sudah Kiai Ma'rifat. Terus ini semua ini? Orang mana ini? Kak, orang dari kampung mana? Kamu itu nggak diundang ke sini. Kami jamaah baru, Ustaz, yang memang sengaja ingin mengikuti ajaran yang apa Ustaz ajarkan, Kiai. Kalau Anda mau ikut saya, kalau Anda ingin masuk surga, ikutlah sama saya. Mulai besok, yang bagi laki-laki, merokoklah di siang hari, nggak apa-apa. Bagi yang punya istri, bisa berhubungan di siang hari. Jaminannya apa, Kiai? Surga! Mana dalilnya, Kiai, sebelum itu? Udah, saya ini aja pengajian sekarang. Sudah capek. Sebentar. Jangan kenapa, Jan? Udah, sana pergi! Baik, Kiai, baik. Mungkin Kiai capek, mau istirahat, Yan. Tenang dulu, Yan. Ya, udah. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke kakinya lo. Astagfirullah. Mereka kelewatan ini. Mana ya? Kamu itu Kiai benar. Sudah capek. Bentar, ini kok ada kamera dari mana nih? Enggak usah ikut campur urusan kita. Nah, ini biar saya enggak mau nanya nih, enggak usah banyak ngomong. Ya kita pengen aja mendokumentasikan aja. Biar tahu mereka di luar sana.
Kita ikuti aja, kita ikuti rumahnya di mana, posisi rumahnya. Ini sudah. Ryan, kamu jaga MA lah. Biar enggak ketahuan. Biar nanti kita tawar. Berjalan dengan lancar ini. Itu rumahnya di mana? Buat ya, ternyata dalam punya ya. Enggak jauh dari sekolah ini.